Aduh, halo halo, selamat malam. Ini malam ya. Ini nggak tahu kenapa ROS Steam kena banned permanen tiba-tiba coba. Jancu emang. Heran lagi di lobby nunggu buka puasa kan ya. Tiba-tiba banned permanen coba. Yang nggak ngecheat aja di banned permanen, apalagi yang ngecheat. Yang ngecheat kayaknya aman-aman aja tuh yang ranking 1. Tuh kan parah emang. Hati-hati yang main ROS Steam, jangan dulu sering login deh. Daripada jadi kayak saya udah diamond 1 ini. Bentar lagi ke GM di banner permanen kan tai. Nih kata si siapa ini namanya? Ada pemberitahuan kayak gini. Pasti kalian nggak bisa bahasa Inggris lah. Gue juga tahu lah. Ya udah. Kita terjemahan aja. Apa tuh? Jadi katanya karena malfungsi sistem anti-hack beberapa akun, Anda secara keliru dilarang hari ini. Kami sedang membatalkan pemblokiran akun Anda dan memperbaiki masalah ini. Dan kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang menimpa Anda dan terima kasih atas kebersamaan. Semua pemain yang terkena masalah ini akan menerima 2000 gold. Buat apa anjir 2000 gold? Main sehari juga dapatnya maksimal 5000 gold. Ini kalau di banned 10 hari ruginya berapa? Asu emang. Kalau diamond sih ya seneng gitu ya. Pas balik 2000 diamond, ini 2000 gold. Parah enggak tuh? Dan kita cek di apa sih ini? Ini juga tuh banyak orang-orang tuh yang kena ban tanpa memakai apa? Memakai perangkat ketiga. Kalau nge Apple juga percuma, pasti si Rojak balasannya kayak gini nih. Emang si Rojak ini bot kayaknya. Mau kalian tulis di sininya Rojak gila, tetap aja balasannya bakalan ini. Parah emang si Rojak. Orang mana tuh tahu kupukulin tuh si Rojak. Parah. Dan dilihat dari mana sih tadi, dari sini nih, mana sih isunya? Nah ini ban isu. Ini baru baca sih gue juga. Baru kayaknya ini. Bentar terjemahin dulu biar kalian ngerti. Kalau saya mah udah ngerti. apa katanya? Hai, selamat ini kan baca sendiri ya. Enak aja dibacain kayak ngedongeng. Silakan baca bagaimana cara mengikuti akun PC resmi. Kok PC resmi sih? Tadi yang keberapa sih yang banned permanennya itu? Diamond mana ya? Tadi kayaknya baca ada band-band gitu. Band isu, oh band isunya pakainya di bawah nih. Oh ini nih band isu yang nomor 5. Apa katanya nomor 5? Nomor 5. Saya keliru dilarang menggunakan banding. Saya tidak melakukan apapun atau menggunakan plugin apapun, tetapi saya dicekal. Apa yang dapat saya lakukan? Anda dapat mengajukan banding melalui tautan di bawah ini. Silahkan masuk dan kasus karena menggunakan sistem menggunakan secara keliru dilarang dari tanggal 3 Juni emang. Temanku baru tanggal 3 Juni itu baru beli Steam.
langsung kena banned satu permainan, parah nggak tuh? Tidak diizinkan, masalah ini sudah tidak diizinkan. Jika Anda tidak dilarang saat ini, silakan pergi untuk melarang banding untuk bantuan mungkin. Oke, kita coba. Mana sistem? Ya percuma kalau kesini itu si Rojak pasti balasnya itu ya tetap kayak gitu, pihak ketiga. Emangnya siapa pihak ketiga? Pelakor. Asem memang. Dan mana ya yang awalnya? Nah ini 500 orang coba kena ban. Oke. Diterjemahkan, kalian pasti nggak ngerti. Kalau saya ngerti, soalnya udah baca tadi. Kami menemukan penyebab masalah ini dan kami sedang berusaha memperbaiki. Harap yakin bahwa akun Anda akan dibatalkan setelah kami memperbaikinya. Kapan diperbaikinya? Butuh berapa tahun? Coba ngomong para Google. Pemain yang terhormat, kami menemukan penyebab masalah ini dan kami sedang berusaha memperbaikinya. Harap yakin bahwa akun Anda akan dibatalkan setelah kami memperbaikinya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kapan Google diperbaikinya? Kapan Google diperbaikinya? Kapan-kapan mungkin ya. Kalau ingat. Stres parah. Kapan-kapan kalau ingat. Asem memang tuh. Banyak bener yang kena kayak gini ya. Ini sangat merugikan player. Mau bener gimana kalau gamenya kayak gini? Parah kan? Ya mungkin untuk saat ini yang kena ban, harap bersabar mungkin ya. Gak tahu ratusan tahun apa ribu tahun. Sekian video kali ini. Harap video ini bisa memberikan kesabaran untuk Anda. Karena ya kita bisa apa? Gak kayak si Rojak, bisa auto aja. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk main GTA 5 aja yuk.